Ayo guys. Pulang. Ada berondong lewat. Lagi mampir. Eh, ini menduannya habis, request menduan ya. Eh, bukan request menduan. Review menduan ya. Oke. Menduannya lebar-lebar. Ya pokoknya menduannya buka unit kuwi lebar. Sebentar ya. Oke. Nih, guys. Aku mau review menduan buat dia. Buat dia si berondong nih. Ayo di review. Guys. Menduannya, guys. Lebar-lebar sekali. Apa? Itu kenal menduan gobong kayak gini, guys. Semper. Semper ya, semper ya. Iya, semper. Lebar-lebar, guys. Ya ora amba banget sih. Mandan. Uh-oh. Cuma lagi bersama aku di sini Ratisel sama gerondong-gerondong di sini guys. Okay. Yang sedang teman-teman sama guys. Yang lebar sedang nyobain menduan tempe guys. Dulur lanang ini dulur lanang tapi. Oke. Okay. Mana dicicipi ya? Lebar guys. Tuh, sama tangan sama guys. Ayo. Jamin kalau makan satu aja. Gak kenyang apalagi makan tiga guys. Ya. Meskipun ngopi nggak takut, makan makanan nggak apa-apa. Nah, review rasanya kayak apa? Abis itu bilang kekurangannya apa, kelebihannya apa? Biar nanti bisa dikoreksi, diperbaiki. Apa? Kecap cabai, cabai kecap. Gimana rasanya guys? Kesek? Oh ini sambelnya nanti sih cici. Ada review rasanya apa? Kurang apa? Ini orang asing. Rasa apa sih? Kayak anak maling, wangi ini maling. Ini siapa sih? Kayak anak rasa maling. Hah? Berat atau pedas? Pedas. Ayo rasa wangi maling irung loh. Cobaan dong. Wangi. Oh, ini kami ya, rasanya sama yang lombok ya. Ikan kita pecah manis. Ini review jujur makan menduan tempe karena pemula gitu. Itu anu itu. Mantap. Ini sudah habis juga, kayak. Ini ada. Lebar banget, guys. Lebar banget. Wah. Teman-teman tuh guys, sama guys. Kurang lebar lah. Kurang lebar dikit lah. Oh di tempat saya ini jadi 5 guys. Jadi 1 guys. Tempatnya cukup temen. Sampai Jepang. Bukannya Jepang masanya sing ciut kok tempatnya sing ciut. Tempatnya ciut ciut. Harus sih sana kayak gitu. Bilang. Jangan bilang ke aku. Tapi ini udah enak ya. Oh aroma ini soalnya kecapnya kecap kencang. Oh banget. Iya. Makanya di menurut dia ditambah kecap di rasa lantai itu. Teksturnya pas guys. Temnya juga kedelai yang bagus ini. Jadi kalau kan ada yang kedelai ini macam 3 1, 2, yang 1, 2, 3 ini kan yang menurutnya lebih enak. Ini yang kedelai yang ke-1, kedelai yang ke-2 nanti. Seperti Anda. Kedelai yang ke-3 seperti Anda. Apa mau ngomong-ngomong Tapi ya,
Ya padahal kan nggak tadi mendoan ya. Saya akan menjelajah di sini. Oh, bisa. Saya masih menjelajah nomor 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 satu. Iya. Saya bisa baca kena. Kan aja nomor C. Mana? Oh, benar kan? Percayaannya emang. Percaya-percaya menjelajah terbu. Ya, bukan kalau bukan semua. Kebijakan alasannya emang bisa. Ayo, Sarif. Review jujur. Oh, rasanya apa? Oh, kan. Oh, udah salah sih. Oh, udah salah sih. Tengok ini. Awalnya, Nen. Hmm? Arif. Udah bisa sampai. Udah bisa sampai. Apa? Tang. Sarif. Kok tentuan HP? Orang-orang. Gue. Rancangan HP-an. Rancangannya, Pak. Kalian pada seleranya kan beda-beda. Gimana? Nilainya berapa? Kalau untuk nilai sih maunya kalau 90 kan ketinggalan sempat banget lah ya. Jadi kalau nilai 78. Sari berapa? 80. Oke, terima kasih. Oke, guys, terima kasih review menduan tempe tati. Hey guys, jangan lupa ya like dan subscribe di channel Tati Sel. Dan jangan lupa kalau lewat sini mampir ya, guys. Alamatnya di menduan Parung Ratisa.
lokasinya Karanganyar. Karanganyar guys, jangan lupa Karanganyar guys, jangan di sini ya guys, jangan ya. Masjid Al Hikmah, iya. Jangan lupa guys, mabur. Enak apa guys? Banyak seru. Enak apa?